Beberapa tahun lalu, dunia internasional dikejutkan oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan serangan pada rezim Suriah. Selama ini, Amerika Serikat dikenal sebagai negara superpower yang sangat ditakuti oleh negara-negara lain di dunia. Bukan menjadi rahasia lagi, Amerika Serikat masuk dalam negara-negara yang militernya terkuat dan terbesar di dunia. Meskipun demikian, secara diam-diam, ternyata Amerika Serikat takut terhadap kekuatan militer yang dimiliki oleh sejumlah negara lain termasuk Indonesia. Kenapa demikian? Berikut 6 alasan Amerika takut berperang dengan Indonesia, dilansir dari berbagai sumber. Di urutan pertama, 20 besar peringkat dunia. Indonesia dikenal memiliki kekuatan militer yang hebat. Hal ini terbukti, Indonesia masuk dalam peringkat 20 besar dunia. Hal itu pun Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan militernya, karena Indonesia memilih netral alias lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Di urutan kedua, guru militer yang diakui. Tentara Amerika pernah dikalahkan oleh Vietnam dan Korea Utara. Siapa sangka, Indonesia nyatanya ikut andil dalam melatih kekuatan militer kedua negara tersebut. Hal itu membuat Amerika harus berpikir ulang jika mau melawan Indonesia, yang notabene guru dari lawan yang pernah mengalahkannya. Di urutan ketiga, kandungan mineral. Kandungan mineral yang melimpah membuat Amerika juga takut terhadap Indonesia. Jika Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya secara optimal, jelas Amerika bukanlah tandingan Indonesia. Di urutan keempat, anggota NATO. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan berbagai negara NATO. Hal ini membuat Amerika Serikat akan berpikir dua kali untuk menyerang Indonesia. Di urutan kelima, kiprah Kopassus yang mendunia. Negara Indonesia memiliki Kopassus yang ketangguhannya dalam berperang sudah tersohor ke seluruh dunia. Satu di antara kemampuan Kopassus yang ditakuti negara lain adalah kemampuannya masuk ke wilayah musuh tanpa diketahui para sekutu Indonesia. Di urutan terakhir, para sekutu Indonesia. Jika Amerika Serikat menyerang Indonesia, maka negara-negara lain yang selama ini menjadi sahabat Indonesia akan ikut membantu secara mati-matian. Terlebih Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim tergabung dalam OKI. Ditambah lagi, Rusia yang akan membantu Indonesia tentu akan membuat Amerika semakin takut. Nah, itulah dia 6 hal yang membuat Amerika Serikat takut berperang dengan Indonesia.